Oke teman-teman, kembali berjumpa di channel Fahmi Aziz TV. Kali ini saya akan servis televisi tabung TV jadul merek Toshiba teman-teman. Ya, ini televisinya seperti ini teman-teman. Oke, kita start ya. Kita nyalakan TV-nya. Kerusakan seperti di gambar ya teman-teman, kecil, hanya sekitar 2-3 cm teman-teman gambarnya. Oke, kita langsung eksekusi saja ya. Let's go. Oke, jadi ini mesin TV yang sudah saya buka back covernya. Kotor sekali ya, kita akan bersihkan terlebih dahulu supaya lebih mudah dalam pengerjaannya. Oke ya, kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita fokus pada bagian vertikal karena kerusakan seperti ini gambar mengecil biasanya vertikal. Nah, di sekitar ini yang saya tunjuk ya, ini ada satu buah elko yang tapak kering. Nah, di sini kita akan resolder ulang bagian IC vertikalnya, kita sortir ulang, kemudian kita akan ganti elko yang kering tadi ya. Kita lepas elkonya, nilainya 1000 mikro 25 volt teman-teman, bisa dilihat kaki yang satunya tanpa ada buih-buih ya. Oke, kita ganti. Nah, ini sudah saya ganti dan kita akan lakukan percobaan ya. Oke, kita coba saja televisinya, semoga berhasil. Oke, dan televisi pun nyala seperti sedia kala ya, normal teman-teman, gambarnya full. Jadi televisi sudah bisa dikatakan oke. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton channel ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.